semangat tak berhenti. Setiap langkahmu inspirasi bagi kami. Bahagian kami, kau bintang yang berseri. Madiang, Madiang, konten kreator penuh kaya. Setiap videomu selalu bawa bahagia. Kreativitasmu tak pernah pudar. Terus berkarya sampai ke ujung senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mahdian Tamin Rangkuti dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari kamu hari yang sangat menyenangkan. Seperti saya hari ini mengajak kamu untuk berburu wisata di salah satu air panas di Mandailing Natal, yaitu di Sopotinjak. Ayo ikuti Mahdian Tamin Rangkuti. Jangan lupa di like dan subscribe channel Mahdian Tamin Rangkuti ini. Halo sobat dimanapun Anda berada, pagi ini udara segar pegunungan menyambut saya saat mulai perjalanan menuju lereng gunung dengan antusiasme dan harapan untuk mendapatkan ketenangan dan penyegaran. Saya berjalan membelah bukit yang dipeluk pepohonan hijau dan semak-semak berbunga. Suara gemercik air yang samar terdengar semakin jelas nih. Seiring langkah saya mendekati tujuan, air panas kayu laut atau sering kata orang Aik Mila Sopotinjak di Panyabungan Mandailing Natal. Setelah berjalan sekitar setengah jam dari kota Panyabungan, saya tiba di sebuah kolam air panas kawan-kawan yang sangat alami yang terletak di bawah air terjun kecil air panas Sopotinjak. Uap tipis mengepul dari permukaan air yang jernih menciptakan suasana yang menenangkan. Tanpa ragu nih, saya melepas pakaian tapi pakai pasahan ya, dan membiarkan diri ditimpa air panas yang keluar dari pipa karena sengaja dibuat oleh pengelolanya. Sensasi kehangatan langsung meresap ke dalam tubuh, menghilangkan kelelahan dan ketegangan yang menumpuk nih di bahu kawan-kawan. Sambil duduk di bawah air terjun kecil, air hangat mengalir deras di atas bahu saya seperti pijatan alami yang menenangkan. Pokoknya kawan-kawan mantap, mantap, mantap banget. Di atas batu besar, saya duduk menikmati suara gemercik air berpadu dengan kicauan burung dan desingan angin dari pepohonan menciptakan harmoni yang alami yang begitu menenangkan. Saya menutup mata dan membiarkan diri saya terbuai oleh suasana dan di sekitar. Pemirsa, airnya yang begitu hangat dapat menghangatkan tubuh kita dan meringankan beban tubuh karena kita menikmati airnya. Dan rasa airnya ini, airnya sepet banget. Pemirsa, tahu nggak airnya ini sepet banget rasanya? Dipercaya ini sebagai obat juga, guys. Nah, rasa air hangat ini kawan-kawan agak sepet ya, capot kalau bahasa Mandailingnya. Dan di mata agak perih kawan-kawan kalau mata kita sedang berdebu. Nah, rasanya baunya berbau belerang. Konon katanya dapat mengobati berbagai penyakit dan menghilangkan kelelahan. Lantas saja para pengendara sering beristirahat di sini untuk menghilangkan kepenatan selama di perjalanan.
kawan-kawan, ketika matahari mulai naik lebih tinggi, sinarnya menyentuh permukaan air dan menciptakan kilauan indah. Saya berbaring di tepi kolam memandangi ke arah jalan raya. Wow, pemandangannya yang begitu hijau, alam liar sampai mata memandang. Sambil menikmati air terjun di bahu saya nih, seolah-olah paru-paru saya dipenuhi oleh kesegaran yang alami banget. Nah, entah, setelah menikmati air terjun ini lebih kurang 1 jam kawan-kawan, rasanya ingin berburu kuliner kayak bakso, soto, misop dan segala macam ya. Kepanya bunga langsung lagi dengan hati yang tenang dan tubuh yang segar dan tenaga yang baru, saya kembali menyusuri jalan belok menuju pulang. Pengalaman mandi di air panas di lereng gunung ini hari ini memberikan energi baru dan ketenangan dalam diri saya nih. Nah, semangat kerja untuk besok kan. Saya berjanji pada diri saya sendiri ya, bukan sama kalian semua, untuk kembali lagi suatu hari nanti atau besok atau ancogot untuk merasakan kembali kedamaian dan penyegaran yang hanya bisa diberikan oleh alam ini. Ayo kawan-kawan, mandi bersama di sini. Menikmati hari penuh bahagia, suara angin dan gambar icip air menjadi melodi yang kita ingat selalu. Setiap detik bersama begitu berharga, di tengah alam kita merasa lega. Madian Tamin, sahabat sejati, menikmati alam menjadi kenangan abadi. Di alam yang luas kita bersama, menikmati hari penuh bahagia, suara angin dan gambar icip air menjadi melodi tak ingat selalu. Dengan mania Tamin ku kenang selalu saat-saat indah di alam yang satu. Kita menikmati setiap momen menjadi kenangan yang takkan terlupakan.